Maaf dari kamu, saya cuma butuh perubahan kamu. Ini operanmu. Pak, bangun dulu, Pak. Pak, mau TTV, Pak. Bangun, ya. Pak. Tete, tangannya sini. Nah, mantap. Ya. Pak, jangan cerewet ya, Pak. Duh, apaan sih tangan ini? The head nurse bawel, bapaknya bawel juga. Bapak, tangannya di sini. Jengkel aja. Gitu kan, Pak. Saya nggak bisa dengar kalau Bapak ribut, gerak-gerak terus. Bapak jangan gerak-gerak terus, Pak. Saya nggak bisa dengar hasilnya. Ya udahlah ya. Hasilnya 120 per 80 ya, Pak. Halo, Pak. Nah, ini obat buat Bapak ya. Pak, ini obat nyeri buat Bapak ya, Pak. Minum 2 kali sehari sama vitaminnya. Oke, ingat diminum. Ikut aku. Itu kamar pasienmu, bukan? Iya, benar. Sekarang, ikut aku. Lihat perbuatan kamu. Kamu sadar apa yang kamu lakukan selama ini? Lihat. Ini pasien yang kamu kasih obat kemarin. Seharusnya dia sekarang sudah sembuh. Tapi sekarang dia koma. Itu semua karena perbuatanmu. Ikut aku. Tony, sekarang kamu tahu kan apa yang kamu perbuat? Hidup mati pasien ada di dalam pelayanan kamu, Tony. Belajarlah untuk bertanggung jawab, Tony. Hidup kamu bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadilah pribadi yang lebih baik. Layani dengan tulus. Tony, saya percaya kamu bisa. Lakukan yang terbaik. Tony! Apa yang telah aku lakukan selama ini? Aku harus berubah kali ini. Berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, benar. Pelayananku harus menjadi yang terbaik. Ya, yang terbaik. Pelayananku harus berfokus pada pasien. Bagaimana karakter seorang perawat untuk mengukur kualitas pelayanan kepada pasien, guys?